Dalam kitab sirah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak pergi hijrah ke Madinah, mula-mula sekali uta Nabi ni berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan cerita ni disebut dalam kitab Fiqhus Sirah oleh Imam Musa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, bahawa Nabi bagi tahu mana kaki uta aku berhenti, situlah tempat aku rehat. Jadi kebetulan uta Nabi ni, tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pergi berhenti rumah Abu Ayyub An-Ansari rahimahullah. Bila berhenti situ, lalu Nabi kata, inilah tempat aku berehat. Rupa-rupanya berhenti itu di rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub An-Ansari. Abu Ayyub ni rumah dia dua tingkat, tuan-tuan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu mula-mula Nabi berhenti rumah dia, Nabi nak tidur bawah. Sibuk salah dia, dia kata, ya Rasul, mana boleh mu Nabi Rasul mu duduk bawah, aku tidur di atas. Tak comel. Nabi kata, tak, aku tidur bawah maliknya. Orang mari nak jumpa aku mudah. Tak, nak mari tengok aku mudah. Kalau dia datang, kena naik lakuh atas palamu. Tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi tidur bawah. Bila tidur bawah, satu ayat mulia, Abu Ayyub ni dia ada anak buah. Satu malam tu, anak dia main payah airnya, pecahnya tu biar air pula dah. Ini cerita ni disebut dalam kitab Fiqhus Sirah oleh Imam Sa'id Ramadan Al-Buti. Bila budak main gora, pecah payah air. Jadi Nabi dia tidur bawah, air tu dia titik kat kepala Nabi SAW. Jadi Abu Ayyub ni sibuk salah dia. Oh, nyo sapu tu kan, sapu air. Tak ninggal selah habuk pakai ya. Buat tutup lubang, takut air titik atas kepala Nabi SAW, dia tidur bawah. Jadi susah dia, jadi kalut dia. Akhirnya jumpa Nabi, ya Rasulullah, naik tidur datah lah, bukan dia ni. Hari ni pecah payah, esok dia soalnya pecah papai pula jatuh atas kepala. Susah aku tengok akhlak Nabi ni. Ingat bila nak tidur muhore, Nabi tak tidur atas, nak tidur bawah dulu. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan kalau pergi muhore dua tikak, jangan tidur tikak atas, tidur bawah. Kecuali tuan rumah terdesak sungguh, minta tidur dulu atas, barulah kita boleh naik tidur atas. Tengok cara akhlak Nabi nak tidur muhore sallallahu alaihi wasallam. Bila begitu, tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad, Nabi kita pun bila didesak oleh Abu Ayyub, Nabi pun naik tidur atas. Waktu Nabi duduk rumah Abu Ayyub, mengikut riwayat 3 hari. Satu hari bini dia masuk, dia berbawa dalam bawa putih, thum, Arab panggil thum, bawa putih, basal, bawa merah. Satu hari bini Abu Ayyub ni masuk, dia berbawa. Bila berbawa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan sikit, dia bau bawa, Nabi tak makan, berhenti. Bila Nabi tak makan, tuan-tuan yang mulia, tuan rumah ni berasa tak sedap hati. Hari yang pertama Abu Ayyub tengok Nabi makan, disebut dalam kitab sirah, mana tempat Nabi jepuk makan tu, lepas Nabi makan, Abu Ayyub kata, aku jepuk serupa dengan Nabi jepuk makan. Kalau Nabi jepuk tali-tali tepi ni, lepas pada makan pun jepuk. Ini akhlak Nabi SAW dengan tuan rumah. Bila orang pergi rumah kita, kena witamu dulu makan. Ni kita tuan rumah, baik kita dulu. Itu satu akhlak yang tak betul. Jadi sebab pak kita maulid, kita ajmak mulai Sabtu, kita buat makhluk Nabi. Jadi kita pelajar ni, orang panggil tuan rumah, jangan makan, witamu makan dulu. Biar orang-orang luar mari ponok kita, biar orang makan. Ni ni kita dulu ke cebok laut, orang panggil enggak banyak lah. Kita tuai rumah. Itu satu akhlak yang tak betul. Sebab kita ajak orang mari makan nasi rumah kita, kita tuai rumah, selot dulu, kita mau duduk luar lagi. Bukan. Itu satu akhlak yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Jadi kita tuai rumah, orang panggil
jamu tetamu dia makan wiknya siap dia. Ha, kalau tak habis tu baru kita makan. Kalau tak ada kita nak nak lain. Ha, tu akhlak. Ini kena pergi molek akhlak ni. Kita tu rumah bila orang mari rumah kita, kita jangan makan. Biar tetamu makan dulu. Ha, baru kita makan. Ataupun makan sekali dengan tetamu kalau cukup. Atau ha, cukup biar dia makan dulu. Faham tak ni? Ni kita rumah dulu lagi. Allahu Rabbi, itu satu akhlak yang tidak baik. Jadi Abu Ayyub ni tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad. Dia tengok Nabi makan. Dia tengok-tengok Nabi makan. Hari pertama Nabi makan, hari kedua Nabi makan. Tiba-tiba hari yang ketiga Nabi di rumah dia, Nabi tak makan. Dia tetamu ni sunat kita pergi tiga hari. Bila orang mari rumah kita, tiga hari sunat we makan, we minum. Hari keempat tu klik lah. Nah, jangan ambak, tapi sunahnya sekat tiga hari. Nah, hari keempat tu tak jamu pun tak apa. Jadi masuk hari yang ketiga, imam Nabi SAW duduk rumah Abu Ayyub, Nabi tak makan. Bila tak makan tu rumah ni, ah sudahlah. Kita orang mari rumah kita tak makan, berasa lagu mana? Berasa suka ke tak? Ah, mesti berasa tak suka. Ah sudahlah, guana lauk masih ke bini aku nanu. Nasi tak sedap ke? Lagu mana masih ke? Dia mari cerita di hati dia. Nabi tak makan paksu. Bila Nabi tak makan, Abu Ayyub ni dia sedih. Warna Nabi tak makan rumah aku. Sekali pertama makan, nambah lah. Hari kedua makan lagi. Hari tiga tak makan. Bila begitu, Allah salli alaihi Muhammad wa ala alaihi Muhammad, Abu Ayyub tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak tanya, apa yang mu ni hari pertama muduk aku makan? Hari kedua makan, hari tiga tak makan apa? Ni dengan molek ni, cerita ni disebut oleh Imam Abu Ayyub sorry, dikarya kita oleh Syekh Ramadan Buti dan kita beliau. Dan dalam kereta ambo tu ada CD almarhum Tok Guru ni Aziz ngajar kita sirah, kuh sirah Ramadan Buti. Ambo kadang-kadang pasal dia kereta ambo dengar. Oh tu Tok Guru kita mengajar daripada kita sirah. Ini karya oleh Imam Musa'i Ramadan Buti rahimahullah. Tuai kitab pun mati dah, kok jo saruh. Tuai kitab pun mati juga dah. Kok jo tulis kitab tu almarhum Syekh Sa'id Ramadan Buti, kok jo saruhnya almarhum Tok Guru kita ni Aziz rahmatullah alaih. Kedua-dua meninggal dunia. Baik. Abu Ayyub tanya Nabi, ya Rasulullah, apa mu tak makan nasi rumah aku? Ni. Hari ketiga ni tak mau makan, yang kedua makan. Lalu jawab Nabi SAW, ya Abu Ayyub, aku ni Nabi. Bila aku Nabi, Allah larang aku buat benda haram. Bukan sekat buat benda haram, benda makruh pun bila aku nak buat, malaikat mari tegur lalu aku. Itu jawab apa Nabi SAW pada Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub kata, apa dia hak makruh ya Rasul? Lalu Nabi kata, Abu Ayyub, mungkin orang ke binimu lah kali masuk jangan buah bawah. Bawah tu makruh. Kita makan bawah tu makruh dia kakak. Bawah merah, bawah besar, bawah putih, jangan buh dia makan ni. Kalau bubuh tidak haram, makruh. Makna setara Nabi nak buat mana makruh, melekat mari tegur dah, bagaimana mana haram. Kau lagi Nabi tak buat. Ha itu. Jadi bila ada perkara makruh, Nabi kita tak makan, dia tinggal perkara itu. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni gomor belakang kau kan. Orang buh bayar putih pun gomor buh. Lah kuah. Lah kuah pun gomor telah. Ngak kuah-kuah. Ngak daun-daun. Kalau kita mengingat ngak daun-daun lima pun telah. Ha tu. Tak. Ha, jadi Nabi tak. Nabi benar makruh. Ha, Nabi tinggal. Allah, 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 Allah. Ha, itulah akhlaknya Nabi SAW. Dengan akhlaknya tuai rumah. Nama tuai rumah tu Abu Ayyub Al-Ansari. Dia cerita ni disebut dalam kitab Fiqhus Sirah oleh Imam Musa'id Ramadan Al-Buti.